Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, permusuhan kita manusia dengan syaitan ini itu sudah terjadi sejak bapak kita berada di surga. Bahkan sebelum Adam ditiupkan ruh, permusuhan itu sudah ada. Dan itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari berbagai macam sifat tanah, kemudian dibentuk sedemikian rupa, maka Allah biarkan bentuk Adam itu sampai mengeras, belum ada ruh. Kemudian iblis tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk selain para malaikat dan selain dirinya dari kalangan jin. Disitulah iblis mulai hasad. Dia datang ke patung Adam yang belum ditiupkan ruh, kemudian kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya makhluk yang Allah akan ciptakan ini makhluk yang lemah. Kenapa? Fa innahu ajwah, karena banyak rongga di dalamnya. Berarti makhluk ini banyak kelemahan, pasti dia perlu minum, makan dan begitu seterusnya. Sehingga iblis mengatakan, lau sulittu alayya, kalau seandainya dikuasakan kepadaku Adam ini, la uhlikanna, aku akan hancurkan dia. Ini belum ditiupkan ruh, iblis sudah sesumbar seperti itu. Ditambah-tambah ketika betul-betul Allah tiupkan ruh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Malaikat ketika itu sempat menawarkan diri dan mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya kelak makhluk yang kau akan ciptakan ini akan menumpahkan darah dan akan banyak merusak di bumi, sebaiknya kami sajalah yang kau turunkan ke bumi, tidak usahlah diciptakan Adam itu. Tetapi Allah mengatakan, aku lebih paham dari ciptaanku dibandingkan kalian. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud. Apa yang terjadi? Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Disinilah permusuhan kedua. Setelah ditiupkan ruh, iblis tidak mau sujud. Apa alasan iblis tidak mau sujud? Alasan iblis tidak mau sujud karena ada syubhat di kepalanya, dengan mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rab, aku kan lebih baik dibandingkan dia. Masa yang lebih baik sujud kepada yang tidak lebih baik? Kau ciptakan aku dari api loh, sementara Adam tercipta dari tanah. Api mendekati cahaya, artinya kami dekat dengan malaikat dibandingkan Adam. Itu syubhatnya iblis itu. Inilah kemudian permusuhan iblis kepada Adam membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak itulah Allah murka. Dan Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Keluar kau iblis, engkau terkutuk, sesungguhnya laknatku akan melekat kepadamu sampai hari dibangkitkan kiamat. Kemudian iblis pun melihat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya bertobat, malah dia mengatakan, qala fa'angzirni ila yaumi yub'asun. Kalau begitu ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kau bangkitkan kiamat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan permintaan iblis dan mengatakan, innaka
minal mungdharin. Kalau begitu, baik, saya akan berikan kau tangguhan. Subhanallah. Ketika iblis merasa aman bahwa dia tidak akan pernah mati dan akan dimatikan kelak ketika bumi dan alam semesta ini dikiamatkan, maka dia punya kesempatan semakin hancur, semakin jahat, dan semakin ada kesempatan untuk balas dendam kepada Adam. Dari sini dia mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Rab, aku akan sesatkan semua keturunan Adam ini. Jadi target iblis itu untuk menyesatkan Adam dan anak turunannya, kalau bisa semuanya. Enggak tanggung-tanggung semua anak keturunannya kalau bisa disesatkan. Makanya dia mengatakan, la ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan mereka semuanya kalau bisa. Tetapi keinginan iblis tidak tercapai karena tidak semua terkena rayuan iblis, kan? Ada orang-orang yang tidak terkena rayuannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Tetapi kebanyakan turunan Adam itu menjadi pengikut iblis, bahkan bandingannya 1:999. Lihat bandingannya ini. Dari 1000 orang yang selamat cuma 1. Yang tidak selamat 999. Luar biasa iblis. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Yaqulullahu ta'ala, ya Adam, fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayhi. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam mengatakan, kupenuhi panggilan dan kebaikan semua ada di tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrij ba'san nar, keluarkan utusan-utusan neraka. Maka Adam heran mengatakan, wa ma ba'sun nar, apa yang Anda maksud utusan-utusan neraka itu? Qala, maka Allah mengatakan, min kulli alfin 900 wa 99, setiap 1000 pisahkan 999 masukkan ke neraka. Artinya selamat cuma 1. Yang selamat cuma 1 itu, bayangkan. Berarti 99% cita-cita iblis hampir tercapai, kan? Tinggal 1% saja. Ketika dia mengatakan, saya akan sesatkan mereka semuanya, kan? Rupanya hampir berhasil, karena 1:999, kan? Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan tempat tertinggi di sorga sebagai pengganti iblis, mulailah iblis hasad. Kemudian mulai memberikan was-was. Was-was kepada Adam alaihi salam dan juga pasangannya Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji keduanya agar jangan dekat-dekat pohon larangan, ini ada kesempatan iblis nih. Ada celah di sini. Kalau Adam sampai memakan buah larangan, berarti Adam pun akan dicelakakan Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah iblis membuat makar. Datang kepada Adam dan Hawa memberikan was-was, tapi tidak bergeming keduanya. Sampai ketika iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin,
Demi Allah wahai Adam, aku ini seorang penasehat yang baik. Ketika itu belum ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah demi sebuah kedustaan, apalagi bersumpah di sorga, di alam para malaikat. Ya Adam percaya saja lah kan gitu. Karena sebelumnya belum ada bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, kecuali iblislah yang mengawalinya. Kemudian iblis mengatakan, Adam, kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon larangan itu? Saya mau kasih tahu nih, kalau engkau mendekati pohon larangan dan kau memakannya, antakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena kelak engkau akan jadi malaikat atau boleh jadi engkau akan dikekalkan di sorga. Makanya Allah tidak berkehendak itu. Kemudian iblis bersumpah, demi Allah, aku ini seorang penasehat. Akhirnya karena percaya dengan sumpah iblis, Adam pun mendekati pohon itu kemudian memakannya. Berarti orang yang suka sumpah-sumpah untuk kedustaan itu, itulah anak buah iblis itu. Dan itu paling banyak di pasar. Sumpah-sumpah dusta dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika Adam betul-betul turun ke bumi, Hawa juga turun ke bumi, iblis juga turun ke bumi, kulnah bitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi ini, maka disilah kemudian mulailah ma'arakah, peperangan antara iblis dengan Adam dimulai dan dengan anak turunannya. Dan iblis memiliki senjata-senjata yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu sebagai ujian kepada Adam. Ada 4 senjata yang digunakan iblis untuk menggoda Adam dan seluruh keturunan termasuk kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada iblis mampu untuk at-tazyin, menghias-hias. Mampu menghias-hias yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Atau mencampur adukan keduanya sehingga tidak lagi jelas mana yang batil mana yang hak, karena sudah gaduh-gaduh di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadzibu wal mukhada'ah, pandai berdusta dan pandai menipu. Kemudian yang ketiga, Allah buat Adam tidak bisa melihat iblis, dan iblis sanggup melihat Adam dan turunannya. Dan ini yang paling sulit ikhwan, melawan musuh di depan muka, nampak kelihatan batang hidungnya, dengan melawan musuh yang tidak kelihatan. Susah dilawan ikhwan. Cemana cara namparnya? Kalau jelas batang hidungnya, kita tempeling aja lah si iblis itu kan. Lah ini tak nampak pula, macam mana caranya? Ini yang kemudian agak sulit kita menghadapi mereka, dan mereka mudah pula menghadapi kita. Kemudian yang keempat, qudratuhu ala al-ittila ala syai'in minal ghaib. Allah berikan kemampuan kepada iblis dan juga turunannya, mampu dibukakan atau itilah. Itilah itu menili, meneropong hal-hal yang gaib, seperti mereka naik ke langit, mencuri dengar percakapan para malaikat, kemudian dapat satu kalimat, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian dijual kepada para dukun dan paranormal. Mereka diberikan kemampuan untuk itu. Dan ini 4 perkara ini semua karena ada tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya semua manusia dibuat syirik dan kufur. Ini tujuan pertama iblis. Gimana caranya membuat manusia itu jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran?
Dan disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur, seperti permisalan syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Jadi tujuan yang pertama ini yang paling besar. Bagaimana manusia itu menjadi kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah Azza wa Jal dan berhasil. Karena Allah mengatakan wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan manusia kecuali mereka menyekutukan Allah. Lihat hari ini, orang-orang yang percaya dengan paranormal, para dukun, para bomo, percaya dengan tangkal-tangkal, jimat-jimat, tempat-tempat klinik, keramat-keramat, dan begitu seterusnya menyebar. Berhasil iblis membuat orang kufur. Kemudian yang kedua, tujuan iblis adalah isya'atul fahsyah, berusaha menyebar keburukan, menyebar kejahatan, menyebar kemaksiatan di tengah-tengah umat manusia. Ini tujuan yang kedua. Dan tujuan akhir daripada iblis ini adalah dia akan mengajak sebanyak-banyaknya Adam dan keturunannya untuk menjadi sama-sama penghuni neraka jahanam. Itulah inti daripada iblis itu menyesatkan anak Adam. Tiga perkara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya iblis itu bagaimana caranya orang itu kufur? Itu yang paling utama. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis dari Sabarah bin Abi Faqih. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qa'ada libni Adam bi'at rukihi faqa'ada lahu bitariqil Islam." Sesungguhnya syaitan duduk untuk menghalang-halangi anak Adam dari berbagai macam jalan. Setan duduk menghalangi jalan bagaimana orang itu jangan sampai masuk Islam. Kemudian iblis akan memberikan was-was, tuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa abaika wa abai abaika. Buat apa kau masuk Islam? Apakah engkau akan meninggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu dan agama moyang-moyang? Kemudian fa'asahu fa'aslam. Tetapi ada juga yang tidak menuruti kata-kata iblis, dia pun tetap nekat masuk Islam. Dari sini kita tahu bahwa iblis berusaha menghalang-halangi hidayah. Jangan sampai orang itu masuk ke dalam Islam, atau yang sudah masuk Islam bagaimana dikeluarkan dari Islam. Itulah tujuan inti daripada iblis, supaya sebanyak-banyaknya iblis mendapatkan pengikut di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan permusuhan itu ditandai ketika kelahiran setiap anak Adam. Jadi kalau ada bayi lahir, disitulah iblis menancapkan permusuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara menusuk lambungnya. Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Kenapa menangis? Karena ditusuk oleh syaitan. Tapi tusukan ini tidak memadorotkan, hanya sekedar menabuh genderang perang, seolah-olah setan mengatakan, kau lahir, aku musuhmu. Gitu maksudnya. Udah dikasih tahu itu sedap bayi itu, udah ditoel itu, hey, aku musuhmu. Itu waktu bayi lahir. Kecuali dua bayi yang tidak ditusuk lambungnya, Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidaklah ada bayi yang lahir kecuali ditusuk lambungnya oleh setan.
Fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan illa ibna Maryam wa ummah. Maka bayi itu akan menjerit, menangis karena tusukan itu, kecuali ibunda Maryam dan putranya. Dari sini kita tahu bahwa setiap bayi lahir, iblis sudah menabuh genderang perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi Anda perlu tahu bahwa sehebat apapun iblis dan anak buahnya, mereka tidak bisa mengajak kita secara langsung. Datang kepada antum, ambil tangan antum, diseret, yuk kita mabok. Enggak gitu. Ya. Yuk kita zina. Enggak. Ayo kita ke kuburan syirik. Enggak ada dia main datang, kemudian ngajak antum, nyeret tangan antum, dibawa ke tempat maksiat. Bukan itu caranya. Bukan. Mereka tidak sanggup melakukan seperti itu. Tapi yang mereka lakukan hanya memberikan was-was saja. Tapi walaupun hanya sebatas was-was, pengaruhnya luar biasa. Adam loh sampai turun dari sorga. Bukan iblis yang bawa tangan Adam, hayo-hayo, atau didorong-dorong, makan tuh, gak gitu. Dikasih was-was. Ya, makan, nanti kau jadi malaikat. Makan supaya kau kekal di sorga. Gitu ya kan, dibisik-bisik. Ya, bukan diajak, ayo kita makan sama-sama, gak gitu. Ya. Jadi iblis dan anak turunannya itu tidak bisa menguasai manusia. Dia hanya bisa memberikan was-was, tapi dahsyatnya was-was bisa menurunkan abina Adam dari sorga. Luar biasa. Makanya Allah mengatakan kul a'udzu birabbin nas. Di situ ada min syarri waswasil khannas. Masih was-was saja dia, tapi luar biasa pengaruhnya. Dan terkadang iblis itu ketika mengarahkan manusia tidak langsung kepada perkara besar, tidak. Tetapi ada khutuat namanya ya, ada langkah-langkah. Jadi mereka itu pakai langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya? Kata para ulama mengatakan yang pertama, langkah yang mereka lakukan adalah ishtighal bil mubahat. Bagaimana iblis itu ataupun syaitan berusaha menyibukkan antum dengan perkara-perkara mubah. Enggak ada dosanya, tapi disibukkan. Main bola, perkara mubah. Enggak ada hukumnya main bola. Perkara mubah, tapi disibukkan dengan bola. Akhirnya gara-gara sibuk bola, lupa sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ustaz, mana ada main bola 24 jam? Kok 5 waktu lupa? Ya, kecapean, tidur. Besoknya lagi main bola lagi. Belum lagi kemudian diingatkan dengan para pemainnya lagi, diidolakan dengan pemain-pemain kafirnya lagi kan. Dia tidak paham, tidak kenal idola-idola dia, nabi, para sahabat, para ulama, tapi para pemain bola hafal di luar kepala. Luar biasa kan? Itulah perkara mubah disibukkan, akhirnya masuk ke dosa kan? Awalnya kan mubah-mubah saja main bola, tapi jadi haram jadinya. Ketika mulai melalaikan solat, melalaikan zikir, baca Quran, setan ini begini caranya. Dia akan menyibukkan manusia dengan perkara mubah-mubah dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lain pamannya. Ngumpulin duit setahun, dua tahun sampai penuh celengannya. Bukan untuk umroh. Untuk jalan-jalan ke Singapura, Australia gitu kan. Padahal biayanya sama tuh.
Bahkan kalau jalan-jalan lebih lagi itu duitnya. Uang umroh mungkin 30 juta ada kebanyakan. Jalan-jalan kurang 50 juta juga kan. Kalau sampai ke luar negeri itu jauh-jauh, kecuali ke Barelang kan gitu. 50 ribu aja lah. Artinya kan jalan-jalan ini kan perkara-perkara mubah kan. Itu mau jalan kemana saja gak ada hukumnya. Tapi kalau kemudian pikiran kita ini disibukkan dengan mubah terus, bisa terjerumus kepada yang haram akhirnya kan. Ini bahaya nih. Nah, itulah caranya setan. Ini yang pertama. Kalau sudah berhasil, maka dia akan naik lagi ke atasnya sedikit. Apa itu? Tahawun fi syubhat. Mulai meremehkan yang syubhat-syubhat. Apa yang syubhat-syubhat itu? Banyak. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, yang tengah-tengah itu tak jelas. Ah, itulah syubhat namanya. Syubhat itu tengah-tengah antara halal dan haram. Tapi siapa yang meninggalkan syubhat, kata Rasul, maka dia telah menjaga agamanya. Siapa yang masuk ke dalam syubhat, berarti dia sudah masuk perkara haram. Makanya kata para ulama, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, wa inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallaha. Manusia itu akan senantiasa di atas kebaikan selama dia bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsihi syai'un sa'ala rajulan. Tapi kalau sudah mulai ragu-ragu, cepat tanya sama orang alim. Cepat tanya sama ustaz, sama ulama. Fasyafahu minhu, supaya terhilangkan dari syubhatnya. Tanya kalau enggak tahu. Ya, jangan main labrak aja kan. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Pinjol boleh enggak? Umpamanya. Kalau ragu-ragu tanya hukumnya. Jangan habis melakukan syubhat baru tanya pula. Tanya dulu, kalau ragu-ragu itu tanya. Ada loh ustaz yang ngasih dalil riba itu boleh, katanya. Tapi jangan banyak-banyak. Sikit aja itu boleh itu. Saya dengar ada dalilnya itu. Dalilnya Quran lagi loh ustaz, kata. Apa itu? Allah melarang itu yang memakan riba, wala ta'kulu riba adzafa mudha'afa. Janganlah kalian makan riba berlipat-lipat. Artinya kalau tidak berlipat-lipat, hanya satu lipat saja. Begitu maksudnya. Berarti boleh itu. Dia hanya membaca ayat ini. Bagaimana dengan ayat yang lain? Wadharu ma baqiya minar riba, kata Allah, tinggalkan semua jenis riba. Mau yang besar, mau yang kecil. Kalau orang tidak tanya kepada orang alim, nanti akhirnya jatuh ke syubhat di situ. Itu hati-hati itu jadi. Ini banyak yang terjun pada perkara syubhat. Ini kalau setan dah berhasil di sini, naik lagi dia. Pandai setan itu. Apa itu? Mulai dia jatuh kepada al-muhtaqirat minadzunub. Dia mengenteng-entengkan melakukan dosa, memudah-mudahkan melakukan dosa. Makanya kenapa seorang ulama bernama Sa'ad, Bilal ibn Sa'ad ibn Tamim al-Qasi, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak dari Auza'i, kata beliau, la tanzur ila sigaril ma'siyati walakin unzur li azamati man asaita. Jangan pernah melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah engkau sedang berbuat dosa kepada siapa. Jangan dilihat kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah anda sedang berbuat dosa sama siapa. Karena kalau orang sudah meremeh-remeh makan dosa, ini bahaya. Ah, ini kan dosa kecil saja, gak apa-apa. Kan belum dosa besar. Kan gitu ya. Kalau bahasa seperti ini, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, la saghirata ma'al
istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan, ya besar juga lah kan itu. Ibarat antum mengumpulkan satu kerikil tiap hari, lama-lama menggunung juga tuh kerikil itu. Maka jangan kemudian terjebak dengan pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ah, ini kan kecil saja, belum besar katanya. Enggak apa-apalah kan gitu. Sekali-kali katanya. Subhanallah kan itu ya. Ah, ini hati-hati. Sebab nih, kalau sudah terbiasa meremehkan dosa kecil ataupun mengenteng-entengkan amal, mengenteng-entengkan berbuat amal, melakukan kewajiban, melakukan sunnah dan begitu seterusnya, maka syaitan akan naik lagi tuh yang keempatnya itu. Apa itu? Irtikab al-mubiqat. Mulai dia menghancurkan dengan cara melakukan dosa besar. Disuruhnya untuk melakukan dosa besar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan kalian. Sahabat mengatakan, apa itu Rasul? Maka Rasul mengatakan, asyirku billah wassihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, kata Rasul. Apa 7 perkara itu? Pertama, kesyirikan. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dalam peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik dikatakan seorang pezina. Mulai kepada mubiqat. Ya. Gimana orang didorong-dorong sama setan itu untuk melakukan dosa besar? Membunuh, minum khamr, berjudi, dusta, ghibah, macam-macam dosa besar itu. Ah, kalau sudah berhasil nih, tingkatan yang paling tinggi bagaimana manusia ini sampai taraf kepada kekufuran. Ah, gimana ini? Ini udah balik kecil nih ke atas-atas. Ah, gimana kok jadi kufur? Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum. Syaitan akan datang berikan was-was kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan mengatakan, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, hatta yaqul man khalaqa rabbah. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Maka syaitan akan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Oh Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Terakhir itu pertanyaannya tuh. Awalnya siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Kan gitu. Itu dibisikkan sampai tingkat ke situ. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, setan itu ketika membawa khutuat, langkah-langkahnya, maka akan membawa 6 langkah, kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 6 langkah itu senjata syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Apa 6 langkah itu? Yang paling tinggi, al-kufru billah, kekufuran kepada Allah. Yang kedua, an yuqi'aka fil bid'ati. Bagaimana orang itu supaya berlaku bid'ah? Setelah syirik, kufur, baru di bawahnya bid'ah. Kemudian di bawahnya lagi, fi kabairi dzunub, dosa besar. Kemudian di bawahnya lagi, fi saghairi dzunub, dosa-dosa kecil. Kemudian di bawahnya lagi, at-tawassu fil mubahat, menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan perkara mubah. Akhirnya melalaikan dari ketaatan. Dan yang terakhir, kata Imam Nul Qayyim,
disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Ah, salat di rumah kan enggak apa-apa. Ya. Salat di masjid afdol. Salat di rumah enggak apa-apa. Ya sudahlah di rumah saja. Jadi selamanya di rumah aja itu, enggak mau ke masjid ya. Itu kan meninggalkan ya afdol dan melakukan yang tidak afdol. Ah, seperti itu ikhwan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Pertama kufur, dibuatkan orang itu kufur. Dan kufur ini kan banyak macamnya. Ada namanya kufur al-juhud wa takdzib. Menentang dan mendustakan. Seperti kufurnya orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu yang benar tapi mengingkari kenabian. Ada namanya kufur i'rad wal istikbar, berpaling dan sombong seperti kufurnya iblis kepada Allah, tidak mau sujud ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam. Atau kufur syak, ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap Allah. Hati-hati. Ataupun mungkin kufur nifak, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keislaman. Ini kekufuran namanya. Kemudian di sana ada di bawahnya disebut dengan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan." Apakah seperti orang yang dihiasi padanya keburukan amalannya, tetapi seolah-olah dia melihat amalan yang buruk itu baik? Kenapa? Bagaimana orang itu bisa tobat kalau seandainya yang buruk dianggap baik, yang bukan ibadah dianggap ibadah? Ya sulitlah tobatnya. Ini kan ibadah, padahal bukan ibadah kan itu. Makanya sering saya katakan bahwa bahaya bid'ah ini, satu, dia pelakunya sulit untuk bertobat, beda dengan maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat yang dilakukannya tahu itu maksiat. Tahu orang berzina, tahu zina itu maksiat. Orang lagi nyolong, nyuri, tahu dia nyolong. Coba tanya pencuri, nyolong itu baik enggak? Pasti bilang tak baik nyolong. Loh, kenapa kau nyolong? Untuk makanlah, kata. Kan itu ya. Coba li bid'ah untuk katakan seperti itu, baik baik, berpahala berpahala. Yang kedua, tidak semua maksiat itu bid'ah, tapi semua bid'ah itu maksiat. Pencuri tidak dikatakan ahli bid'ah. Pezina, antum katakan ahli bid'ah? Ya bukan. Itu maksiat, ahli maksiat. Kemudian maksiat itu ikhwan, tidak ada turunannya pengen jadi ahli maksiat. Tidak ada umpamanya pencuri berdoa, ya Allah jadikan anakku sama seperti aku pencuri. Tidak ada. Pezina mengatakan, ya Allah jadikan anakku germuh. Tidak ada. Tidak ada. Sejahat-jahatnya orang itu pasti berdoa, cukuplah abimu saja yang mencuri. Kau jangan, kau jadi ustaz. Kan itu ya. Tapi ahli bid'ah tidak. Kalau bisa anaknya kayak dia, karena merasa di atas kebaikan. Makanya bahaya. Setan suka atau di situ. Masuklah setan dari jalur yang kedua ini. Kalau kemudian tidak berhasil juga, diturunkan tuh. Untuk apa? Bagaimana dia melakukan dosa besar? Gimana dia caranya masuk ke dosa besar? Syirik tak bisa, kufur tak bisa, bid'ah tak bisa, turun. Gimana caranya dia disibukkan dengan zina, disibukkan dengan khamar, disibukkan dengan judi, disibukkan dengan ghibah, dengan dusta, macam-macam dosa besar. Oh, ini kuat imannya. Turun lagi. Ya. Dengan cara apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, dimasukkan ke dosa-dosa kecil. Tengok handphone. Bagus nengoknya ceramah Abu Merah. Ya kan? Ada iklan pula kawan di sini. Iklannya pula sabun mandi. Artisnya pula perempuan.
ada auratnya, dipandang pula enggak disekip, mata pun tak disekip. Nengok aja gitu, harusnya disekip lah matanya, bukan hanya handphonenya saja kan itu. Itu kan dosa kecil juga, nampak aurat di handphone kan itu. Masyurul muslimin, oh ini kuat imannya rupanya. Turun lagi ke bawah, oh tak bisa ini. Dosa besar tak bisa, dosa kecil tak bisa. Disibukkan dengan perkara mubah. Suruh jalan sana, suruh main ini, main itu. Akhirnya lupa dia, kecapean. Walaupun dia tidak lupa sholat, tapi kan badan capek. Akhirnya gak khusyuk pula dia sholat kan. Ngurangi kehusyuan, ngurangi tumaknina, dan begitu seterusnya disibukkan. Oh dia tidak bisa disibukkan dengan perkara mubah. Disibukkan dengan perkara yang tidak afdol, ditinggalkan pula perkara afdol. Ya, begitulah langkah-langkah syaitan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat, saya akan sebutkan langkah-langkah syaitan itu ada di beberapa tempatnya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang langkah-langkah syaitan, Allah Subhanahu wa taala bicara soal seputar makanan, kemudian seputar syariat ataupun agama. Karena Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ya. Artinya bahwa syaitan itu ketika memberikan langkah-langkah kepada manusia itu, dia akan membuat langkah dari berbagai macam. Dari ibadah, dari muamalah, dari apa namanya, persoalan makan, minum, macam-macam. Dari semua bab. Ya, saya akan contohkan secara singkat saja. Seperti umpamanya kita masuk dalam bab ibadah. Kita masuk dalam bab ibadah dulu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbah ma qama illa ila shalah faqala dzaqar rajul bala syaitanu fi udhuni. Disebutkan di samping Rasul ada seorang laki-laki yang tidur saja sampai pagi, lewat dia subuh itu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, orang itu yang lewat subuhnya itu balas syaitanu fi udhuni, sudah dikencing itu telinganya, kata Nabi. Apa makna dikencingi di sini? Sebagian ulama mengatakan maknanya dikencingi itu ya secara hakikatnya. Seperti hadis-hadis tentang setan, kalau kita makan tidak baca basmalah maka setan ikut makan kan itu. Setan kita tidak baca basmalah, ketika minum maka setan ikut minum. Nah, sama juga ketika setan mengencingi telinga, ya betul-betul dikencingi. Bentuk kencing setan ya enggak tahu kayak apa. Kalau kencing antum kan saya tahu. Kalau antum kencingi telinga orang, budak terima orang tuh. Tapi hakikatnya memang setan itu mengencingi. Bentuk kencingnya seperti apa, wallahu a'lam. Karena kita juga enggak pernah melihat setan kan. Tapi ada ulama membawa kepada hakikatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa setan mengencingi itu maksudnya setan istihza wal apa namanya, istihqah, sedang mengejek. Antum itu sedang diejek dia sambil dikencingi telinganya. Akhirnya lewat sholat subuh bangun jam 7. Jadi setan ngejek antum sambil ngencingi telinga. Coba bayangkan ikhwan, sering saya katakan, analogikan seperti ini. Kalau ana tampar wajah antum, kira-kira antum marah? Marahlah. Gimana kalau saya kencingi wajah antum? Apa enggak lebih marah lagi kan? Orang ngencingi telinga kita, kita bisa dendam 7 turunan.
hari-hari antum dikencingi setan tak dendam-dendam. Gitu maksudnya ya. Kok enggak dendam-dendam antum sama setan itu? Ya bangun jam 7, jam 8 kan itu kan. Dia lagi menghina kita loh tiap malam. Kok aneh enggak dendam sama setan? Kalau enggak karena bolo setan kan itu. Ada juga memaknai bahwa maksudnya dikencing itu setan sedang mengejek kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa setan kencingi telinga itu maksudnya setan sedang menyumbat telinga kita sehingga orang yang jarang sholat subuh atau tidak pernah sholat subuh tidur aja, maka telinganya akan tersumbat sehingga sulit mendapatkan nasihat. Sulit kok dinasihati. Orang yang jarang sholat subuh itu keras hatinya, susah dapat hidayah karena hari-hari dikencingi setan untuk telinganya. Nah, itulah bagaimana setan itu berusaha orang itu supaya jangan melaksanakan kewajiban kan. Lewat sholat malam, lewat sholat subuh, sengaja dikencingi. Dan itu satu langkah dia itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Bukan hanya sekedar dikencingi saja. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin." Maka syaitan akan datang kepada setiap yang mau tidur. Umpamanya antum mau tidur nih jam 11, jam 12 gitu kan. Setan datang bawa 3 ikatan. Kemudian diikat di tengku antum. Setiap yang ikat tengku kita, maka dia akan membisikkan di telinga kita, apa bisikannya? Alaika lailun tawilun farkud. Malam masih panjang. Tidur, tidur. Nah itu bisikannya. Padahal antum sudah bangun tuh. Ada kiroah di samping ini. Sudah dengar kiroah tuh. Tapi setan datang, tidur katanya. Tidur, masih panjang. Azan masih lama. Katanya. Coba bayangkan. Tiba-tiba dengar azan masih dibisikkan aja, tidur. Qomat masih lama kok. Coba bayangkan ya kan? Akhirnya nunggu qomat les pula dia matanya. Bangun pula jam 7 kelabakan. Allah astagfirullahaladzim. Salah siapa ini? Itulah setan. Dia langkah-langkahnya sampai seperti itu, diikatnya kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istaiqadha fa dzakara Allah in halat uqdah. Kalau seandainya dia bangun sebelum subuh, kemudian berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, satu ikatan lepas dari tengkuk kita. Kalau dia berwudu, dua ikatan lepas dari tengkuk kita. Kalau solat, maksudnya solat subuh atau solat fajar atau solat apa saja sebelum subuh itu, ya, witirkah, solat malamkah, maka tiga-tiga ikatannya lepas. Dan ketika itu yang terjadi apa kata Rasul? Keesokan harinya asbahana syaitan tayyiban nafsi, maka jiwanya akan baik dan dia akan semangat hidup di pagi hari itu. Tapi kalau malamnya tidur lama, tapi meninggalkan sholat walaupun pagi bangun, kata Rasul, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya akan buruk dan dia pun akan menjadi pemalas. Kenapa? Jiwanya akan buruk karena awal aktivitasnya sudah meninggalkan sholat. Artinya dia memulai kehidupannya dengan melakukan dosa besar. Sholat subuh itu kewajiban, kalau ditinggalkan dosa besar. Berarti orang yang tidak sholat subuh mengawali mata terbuka dengan melakukan dosa besar setelah kesyirikan. Artinya mengawali hidupnya dengan laknat, dengan laknat hidupnya. Nanti malamnya enggak sholat isya lagi langsung tidur, diakhiri dengan laknat pula lah hari itu. Awal laknat, tengah laknat, akhir pula laknat. Subuh tinggal, duhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal, 5 laknat dalam sehari. Cemana mau berkah hidupnya? Makanya orang yang tidak pernah sholat itu banyak masalahnya. Kadang-kadang masalah itu tidak tahu dari mana datang itu, ada saja masalah itu, tak bisa keluar-keluar.
ya kan? Itu khutuat namanya, untuk menghalangi beribadah, ya kan? Setan itu sampai membuat langkah-langkah seperti ini. Ya. Bahkan ketika kita sholat, umpamanya nih, setan tidak bisa ngencingi antum, bangun juga antum tuh. Setan tidak bisa ngikat antum, terurai juga ikatannya. Puas sampai di sini, nggak akan kecewa setan. Nunggu antum sholat. Kemudian ketika antum sholat, masuk dalam sholat dia. Dibuatnya antum tidak tumaknina, dibuatnya antum tidak khusyuk, sehingga terkadang tidak khusyuk itu apa yang terjadi? Kadang lupa lah berapa tadi rekat yang saya lakukan. Ataupun mamanya sholat sama imam nih, betul-betul sholat dari takbiratul Allahu Akbar sampai salam, ditanya, tadi imam baca apa? Gak tahu lah, padahal baca kulhulu tadi imam. Kok bisa dia? Ya kan? Dibuatnya itu tidak tumaknina, sehingga apa yang dibaca imam gak tahu dia. Terus setan masuk di situ tuh. Ya. Atau dia tahu imam baca apa, mulai pandangannya gak khusyuk. Apalagi depannya ada lawan politik, pakai kaos pula lain beda, mengajar kampanye di masjid kan? Gitu kan? Jadi kadang-kadang masuk tuh ikhtilas yakhtalisuhu syaitan. Pandangan kita tidak dibuat satu titik ke tempat sujud, dibuat pandangan kita kemana-mana. Dan kata Rasul, itulah orang yang sedang dicuri oleh setan. Apa yang dicuri? Dompetnya? Bukan, kehusuannya dicuri, sehingga dia tidak fokus pandangannya, nengok kemana-mana, sekali nengok cicak kawin pula, bahaya nih kan. Nah itu mulai dari situ tuh setan masuk dari sholat. Ataupun safnya itu centang perenang tuh, ada yang maju, ada yang mundur, jauh-jauh lagi safnya itu, nggak mau rapat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara masalah saf itu? Rusu atau sawu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'na fa walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saffika annal hadz. Kata Rasul luruskan, rapatkan, karena aku melihat ada setan masuk di celah-celah itu. Jadi dia akan berusaha sampai-sampai ada namanya setan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hinzib. Ada setan namanya Hinzib. Setan Hinzib ini dia masuk kemudian ke dalam perut. Dibuatnyalah perut antum itu bunyi kerbak kerbuk gitu kan. Aduh, batal nih. Kata Rasul, la yansarif hatta yasma'a sautan au tajidarihan. Jangan kau batalkan, itu bukan suara kentut, itu suara perut. Ya. Suara perut dengan suara kentut beda, kata Rasul. Kalau hanya suara perut, jangan batalkan sampai kau dengar ledakannya atau kau hirup baunya. Nah, baru kau batalkan. Kalau belum ada ledakan keluar, ledakan masih di dalam, ya kan? Atau belum ada baunya, jangan dibatalkan. Antum belum kentut, itu suara kerut, itu setan yang buat bunyi-bunyi itu. Atau kalau tidak juga setan ini berhasil dengan bunyi-bunyian di perut itu, maka setan Hinzib akan masuk ke pikiran antum itu. Allahu Akbar. Sebelum sholat antum cari kunci motor gak ketemu. Ketika takbiratul ihram, tahu pula di mana tuh kunci itu. Ya Allah. Iya, kan tadi di situ terletak tuh. Bodoh kali aku kata. Lagi sholat tuh, ya kan. Dia enggak bisa lewat perut, otaknya dimainkan sama setan. Segitunya tuh langkah-langkah. Dia enggak bisa ini, akan berusaha seperti itu. Setan tuh kan seperti itu dia. Berusaha tidak bisa satu pintu, cari pintu yang lain. Sampai betul-betul rusak solatnya orang. Itu yang disebut dengan khutuat syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya. Ataupun ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, terkadang syaitan juga masuk, bukan hanya dalam ibadah saja ya. Kalau ibadah banyaklah contohnya.
Kadang-kadang juga masuk dalam urusan muamalah. Dalam muamalah entah dengan keluarga, entah dengan tetangga, entah dengan rekan bisnis, entah dengan kawan di luar sana gitu kan. Itu kadang-kadang setan berusaha untuk supaya orang itu tahris bainaku, dibuat musuhan. Cemana caranya itu? Kadang-kadang perkara kecil jadi besar-besar-besar, akhirnya putus hubungan. Yang terkadang juga orang itu ada mau nakut-nakuti. Umpamanya dia hanya bawa pentungan atau apa, enggak ada rencana mentung sebenarnya. Enggak ada, cuma setan ambillah tuh pentungan tuh katanya. Biar dia takut, hanya nakut-nakuti awalnya. Tapi kalau sudah di depan orang, setan masuk lagi, pentung tuh kepalanya kan. Gini tuh lah. Dia akan berusaha tuh. Sampai seperti itu kan. Makanya kita lihat gara-gara tetangga anaknya bertengkar. Anaknya yang bertengkar sebenarnya, bukan ibunya. Tapi anak ini laporlah sama ibunya. Ibunya pula lapor sama atasannya bapaknya. Bapaknya cuek saja. Tapi karena ibunya ngomong terus, masuk pula setan. Pak, itu anak kita didolimi sana tetangga. Ah, biarin aja. Besoknya ngomong lagi, Pak didolimi lagi. Ah, gak apa-apa. Nah, masih juga tuh nakal. Ah, baik, kapan kita mulai dia. Kadang-kadang suami itu pertama dia cuekkan. Tapi kalau terus dihasut tuh kan, marah dia. Setan masuk di situ. Akhirnya betul-betul datang dilabrak tetangganya. Coba bayangkan, antum sudah berhubungan 10 tahun gara-gara urusan anak yang bisa didamaikan sebenarnya. Toh anaknya juga habis musuhan besoknya datang salaman lagi. Kita pula yang musuhan sama tetangga tak mau salaman. Kalau bisa jual rumah, pindah rumah. Apa pula di sini katanya. Nah, ini kan setan ini kan berusaha itu sampai seperti itu. Ya. Jadi hubungan-hubungan bahkan dalam rumah tangga pun seperti itu. Bagaimana dibuatnya suami itu bercerai. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis itu, istana setan itu ada di lautan. Setan itu punya istana di lautan. Entah berantah di laut mana. Ada yang mengatakan di apa, tiga bermuda itu. Allahu'alam. Tidak ada riwayat bahwa istananya itu di segitiga bermuda. Yang jelas Rasul mengatakan istana setan ada di lautan. Apa di Selat Malaka sini, ya Allah wa'ala. Yang jelas bahwa adalah istananya. Setiap hari setan itu kan ngutus tuh anak buahnya. Eh, kamu goda tuh yang ujung sana. Kamu goda semua, diberikan tugas tuh setan-setan marodah. Ada yang goda sampai meninggalkan sholat. Ada yang goda mau sedekah gak jadi. Ada yang goda mau puasa tak jadi. Mau pokoknya digagal-gagalin orang berbuat baik itu. Sampai akhirnya satu hari ini nih, gerilya ini, setan-setan ini, utusan iblis, maka malam harinya mereka melaporkan hasil apa yang mereka goda kepada anak Adam. Dan mengatakan, ya Tuhan, aku sudah menggoda dia tidak sholat. Diam aja si iblis, tidak terlalu bahagia dia. Ya. Iblis, Tuhan, saya sudah goda dia loh sampai tidak sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berhasil saya. Lima waktu dia tak sholat katanya. Iblis diam saja. Kenapa? Ngapain kau goda? Dari dulu pun tak pernah sholat dia katanya. Kan gitu ya. Ngapain digoda katanya. Orang gak pernah sholat gak usah digoda lah. Dari dulu pun gak pernah sholat. Artinya bahwa, tetapi ketika kemudian ada anak buahnya berhasil tuh meretakkan suami istri, bangkit dari singgasana iblis itu, diambilnya piala, sini kamu, diletakkan pula di kepalanya. Anta, oh kamulah yang paling top, katanya. Iblis paling senang kalau seandainya ada anak buahnya yang bisa meretakkan suami istri. Kenapa? Karena korbannya banyak. Kalau orang sholat, tidak sholat, satu dia aja korbannya tuh. Tapi kalau berumah tangga, apalagi anaknya banyak nih, korbannya banyak. Ya. Suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban. Nanti suami curhat sama keluarga, keluarga jadi korban. Istri pula curhat sama kawannya, kawannya jadi korban. Curhat sama
rumah tangganya atau sama keluarganya, keluarganya pula jadi korban. Banyak itu korbannya, akhirnya musuhan itu dua keluarga itu. Akhirnya istrinya kawin lagi, enggak tanggung jawab dengan anaknya. Suaminya kawin lagi, ditinggalkan pula anaknya. Kata iblis, nak sini jadi anak angkat saya saja. Jadilah anak angkat iblis. Kan itu ya. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla itu. Sampai seperti itu namanya khutuat. Langkah-langkah. Sampai kepada orang berzinah pun, tidak langsung iblis itu ambil tangan. Berzinah. Enggak gitu caranya. Dibuat langkah. Ingat kisah Barsisah, seorang abid Bani Israel. Walaupun riwayat Israiliyah, tapi banyak dicantumkan di dalam kitab-kitab tafsir kisah Barsisah ketika mentafsirkan surah Al-Hasyr. Coba berawal dari apa? Berawal dari kalam, ucapan. Berawal dari salam, assalamualaikum. Kemudian dengar ucapan. Kemudian ngomong kaifa haluk, bagaimana kondisi. Kemudian mulai tanya keadaan. Kemudian ngobrol. Ya kan? Kemudian berlama-lama di situ. Akhirnya berzina. Barsisah ini abid Bani Israel. Dikenal di Bani Israel tidak ada orang yang ahli ibadah melebihi Barsisah. Ada tiga orang punya adik perempuan satu. Yang tiga orang ini mau jihad, bingung mau nitipkan adiknya. Tiga orang sepakat, yuk kita titipkan di Barsisah itu. Biar selamat, kata dia. Dia kan ahli ibadah, pasti jaga anak gadis kita, adik gadis kita. Awalnya kan gitu. Pada awalnya Barsisah ini tak mau, datang iblis tuh digesek-gesek telinganya. Terimalah, itu kan kebaikan, kau dapat pahala. Apalagi yang tiga orang ini mau jihad, katanya. Masuk pula was-was iblis. Ya, sudahlah, diterima, katanya. Taruhlah di tempat lain, dia tinggal di tempat lain, dia si gadis pun di tempat lain. Jadi kalau ngasih makan tuh ditaruh di depan pintu, nggak dibuka pintunya, ini ditaruh aja gitu depan pintu. Iblis datang, Barsisah, kok ini nggak sopan ngasih makan depan pintu, ngasih ketuk, tanyalah gitu kan, salam. Nah, awalnya suruh salam. Akhirnya mulai dia naruh makan sambil salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai dia dengar suara perempuan kan, masuk di telinganya. Setan sampai di sini tidak bisiki lagi. Lama-lama setan datang lagi Barsisah. Namanya orang dikurung, kau hanya ngasih makan, ucapkan salam. Kamu kan tidak tahu mungkin dia butuh apa atau sakit apa. Tanyalah. Mulai. Ya kan? Akhirnya mulai dari salam ke kalam ucapan. Kaifa haluki, bagaimana kondisi wahai ukhti gitu. Sehat tidak? Apa yang dihajatkan? Mulai. Ya. Lama setan datang lagi. Barsisah. Namanya orang hidup sendirian. Bosan juga dia. Temanilah dia makan. Mulai itu. Ya. Mulai akhirnya ditemani makan. Ya. Setelah ditemani makan terus gitu kan, akhirnya mulai pandangan, jatuh cinta, akhirnya berzina. Naudzubillah. Hamil pula lah wanita itu. Setelah hamil apa yang terjadi? Saudaranya datang, habis jihad menang. Setan ngasih tahu, Barsisah, itu tiga saudaranya mau datang. Kalau seandainya ini dia tahu adiknya hamil, habislah kau, kata. Gimana caranya? Tunggu dia lahir, bunuh, hilangkan barang buktinya, kata. Hilangkan barang buktinya, hancurkan CCTV-nya, jangan ada CCTV. Kata. Akhirnya semua dibunuh bayinya. Setelah dibunuh bayinya, datang pula si iblis itu, Barsisah. Memang alat bukti sudah hilang, tapi apakah kau yakin wanita itu gak akan bicara? Pastilah akan bicara. Kau sudah membunuh bayinya, mana dia terima, kata. Kalau dia sampai ngomong sama saudaranya, habis kau, kata. Kata Barsisah, selalu apa yang harus lakukan? Bantai juga ibunya, katanya. Dibunuh ibunya.
Langkah-langkahnya coba. Dikuburkan di belakang rumahnya. Dah, hilang barang buktinya. Datanglah tiga saudaranya nanyakan, mana adik saya? Kata Barsiso, tak tahu. Semenjak kalian pergi, dia pun pergi. Tah berantah ada di mana. Ni yang ngomong Pak Ustaz, Pak Kiai, ahli ibadah. Ya iya saja lah kan gitu. Gak mungkin lah Ustaz bohong katanya kan. Iyalah, udah pulang. Menyesal mereka. Ya, kenapalah dulu dititipkan kalau harus hilang juga. Malam-malam setan datang ke tiga orang ini, dibisikkan dalam mimpinya bahwa Barsisohlah yang membunuhnya. Setan yang ngasih tahu. Akhirnya tiga-tiganya bangun, mimpinya semua sama. Mimpinya semua sama, baik saudara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kan aneh, kok mimpi kok jamaah gitu kan, bareng-bareng semua sama isi mimpinya. Oh, ngamulah tiga orang itu. Ambil pedangnya, tebante si Barsiso, kurang ajar kata. Sebelum tiga orang ini sampai di rumah Barsiso, iblis pula dah sampai di Barsiso. Barsiso, yang tiga orang udah tahu loh kok yang membunuh itu. Tapi aku bisa menyelamatkan kamu, enteng gampang tuh. Ah, gimana caranya? Sujud kau kepada aku katanya. Pas si Barsiso sujud, tiga orang ini datang. Akhirnya iblis pun lari, dibunuhlah Barsiso dalam posisi sujud kepada iblis. Lihat bagaimana khutuat di sini kan. Langkah, langkah, langkah sampai mati kufur. Ya. Hati-hati. Bermain medsos kan juga awalnya kan gitu ya, kenalan. Copy paste. Copy pastenya bukan perkara apa. Ambil di ustaz-ustaz sunnah juga copy pastenya itu. Ngasih jempol lah itu ukhti itu kan. Lailah kenalan. Sangkan tuh ustaz. Ya. Akhi-akhi ukhti-ukhti aja itu ngomongin. Kayak syar'i kali itu kan. Di medsos itu hati-hati itu. Yang bujang-bujang. Ya. Nanti kenalan. Ya. Pacaran. Oh enggak pacaran ustaz. Pacaran syar'i katanya. Mana pacaran syar'i itu? Yang ngingetin kalau pas malam bangunlah ukhti sholat malam. Itu pacaran syar'i itu katanya kan. Ngingetin sholat. Cuma kan. Auzubillah. Itu bukan pacaran syar'i. Jadi nanti lama-lama pasti juga akan ke situ kan. Karena Rasul yang mengatakan seorang itu wajib berzina. Mata bisa berzina mendengar, melihat. Telinga bisa berzina mendengar. Lisan bisa berzina berbicara. Tangan kaki bisa berzina. Dan kemaluan yang kelak akan membenarkan atau mendustakannya. Dan begitu kata Nabi. Karena memang selangkah-selangkah seperti itu. Itulah caranya khutuwati syaitan. Tidak langsung setan menyeret. Gak ada yang mau manusia diseret setan itu. Tapi kalau dilangkah-langkah sikit-sikit pasti mau. Itulah bahayanya langkah-langkah syaitan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza dan banyak lagi ya. Bisa juga masuk dari kemarahan. Marah itu kan dari setan. Kata Rasul, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Apabila marah maka berwudulah. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kau marah berdiri, duduk. Kalau kau marah duduk, baring. Kalau kau marah juga baring, wudu. Kalau kau marah juga wudu, sholat. Kalau habis sholat juga marah, pergilah jauh-jauh. Mesti marah juga. Artinya kan, lihat bagaimana ketika setan juga menggunakan langkah, maka dalam Islam juga ada langkah-langkah melawannya. Gak bisa begini-begini, gak bisa begini-begini. Kan itu ya. Antum marah berdiri, duduk, duduk, duduk. Masih marah juga, baring, baring di aspal. Gitu ya. Oh, nggak bisa juga, ambil ke tempat wudhu, sholat. Jadi supaya seperti itu, supaya ada langkah-langkahnya kan. Atau setan juga masuk pada ala ajal, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan, bukan dari Allah. Pamannya ada nih, ada gadis yang kita sukai. Dengar pula udah diceraikan suaminya. Baru talak satu tapi belum habis masa idahnya. Tapi kadang memang si istri juga sudah suka ingin nikah dengan kita, sementara dia belum habis masa idahnya, main lamar aja antum.
terjadi nikah di masa idahnya. Sah nikah? Tidak sah. Yang lebih parah lagi bukan tidak sah nikahnya. Kalau antum sampai melakukan pernikahan dan dia masih berada di masa idahnya, setelah nikah batal nikahnya dan wanita itu diharamkan sampai kiamat tidak boleh dikawini. Tidak boleh dikawini sampai kiamat. Kenapa? Karena tergesa-gesa sebelum waktunya. Sama dengan seorang anak ingin cepat dapat harta waris, diracunlah itu pakai kopi sianida itu bapaknya supaya cepat mati. Mati betul tuh bapaknya, dapat warisan sampai kiamat haram warisan. Kenapa? Karena tergesa-gesa sebelum waktunya. Itu namanya al-ajr, itu dari syaitan tuh. Ya. Ataupun al-israf, sesuatu yang berlebih-lebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, main berlebihan, itu semua dari setan. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berdoa kepada Allah kan? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari al-jubn wal kasal. Kasal itu artinya kemalasan, karena malas dari setan. Makanya kenapa Rasul mengatakan at-tasa'ub mina syaitan. Tasa'ub itu muap, itu dari setan. Kalau kalian muap cepat tutup kan begitu. Karena orang muap tidak tutup tuh menunjukkan malasnya. Itu dari setan. Beda dengan bersih. Makanya suruh mengucap alhamdulillah. Ya. Dan banyak, ataupun taswif. Taswif itu mengucapkan kalimat saufa saufa dalam bahasa Arab itu balas sekitarnya nanti-nanti. Ini jam 12:30 sholat duhur, nantilah masih ada waktu. Nanti asar juga gitu, mau dekat maghrib sholatlah nanti. Si nanti-nanti akhirnya duhur 14:30, asar 17:30 gitu ya, maghrib pula 19:30 gitu, isya pula 19:30. Ini kan dia modalnya cuma 19:30 semua lah pahalanya kan gitu. Jadi ada orang itu yang bahasanya nanti-nanti. Kita ini sedekahlah nanti. Kalau cicilan motor udah lunas. Udah lunas nih, kapan sedekahnya? Nanti. Baru saja ngambil kulkas katanya. Terus saja kan, enggak pernah sedekah. Karena dia nanti-nanti itu, kapan lu tobat? Nanti habis umroh. Umroh pula dia. Tak tobat juga. Katanya kalau habis umroh tobat, ya nantilah kalau habis haji katanya. Coba ingat, haji dia tak tobat juga. Kenapa enggak tobat? Katanya habis haji mau tobat. Nantilah kalau dekat-dekat mati gitu. Jadi, nah ini kan dari setan. Taswif itu mengatakan saufa saufa nanti nanti nanti. Ini bagian daripada khutuwatus syaitan. Ya. Dan banyak lagi. Adapun secara singkat juga yang disebutkan para ulama bagaimana cara menghadapinya, karena juga sudah malam ini. Yang pertama, menghadapi langkah-langkah setan tentu bil ilmi wal ma'rifah. Ya, duduk di majelis ilmu, saya punya ilmu. Orang kalau mau perang enggak punya strategi, gimana mau ngelawan? Ya kan? Maka kita harus berilmu supaya dengan ilmu itu kita tahu cara melawannya. Kan diajarkan tuh dalam Quran, dalam hadis bagaimana cara melawan setan. Seperti bagaimana supaya setan itu bisa nangis gitu ya. Dengan cara apa? Antum ketika tasyahud, antum sungguh-sungguh. Karena kata Rasul, gerakan tasyahud itu sama dengan tamparan kepada setan. Lebih keras dibandingkan besi. Ya, gerakan dalam tasyahud itu. Jangan malas, itu tasyahud gini. Bang. Apa antum tasawuf kayak gini? Tasawuf gitu. Ya kalau bagi yang menggerak-gerakan gerakan, yang enggak gerakan isyarat gini saja, itu udah tamparan tuh gini tuh. Tamparan keras tuh bagi si iblis. Nah, kita lihat kalau posisi tasawuf yang dilihat jarinya. Jangan lihat ke depan, lihat ke jari sini kalau kita tasawuf. Ya, atau umpamanya sujud tilawah. Iblis tuh paling enggak suka nengok orang sujud tilawah. Apa kata iblis? Dia diperintah Allah sujud, dia pun sujud. Maka Allah hadiahkan surga. Aku pula diperintah sujud, tak sujud. Allah akan masukkan ke neraka. Nangis akhirnya iblis. Dia paling nangis lihat orang sujud.
sedih hatinya. Ya, karena sa iblis-iblisnya iblis ikhwan itu tidak pernah mencela Allah. Sa iblis-iblisnya iblis tidak pernah mencela Allah. Dia mengatakan wa bi izzatika dengan kemuliaan, dengan kemuliaan. Tidak pernah. Tapi manusia ada yang lebih iblis dibandingkan iblis. Dicelanya Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir, nahnu aghnia. Dia fakir, kami kaya. Allah difakir-fakirkan sama orang Yahudi itu. Nasrani, Allah itu tiga. Ya bayangkan. Ataupun mencela Al-Quran. Al-Quran kan kalam Allah, sama juga mencela Quran, mencela yang ngomong Allah. Kan banyak sekarang ini orang yang istihza terhadap kalam Allah, diinjaknya Quran, dibakarnya Quran. Ataupun ngomongnya sih tidak menginjak, tetapi dari ucapannya sudah menghina Allah dan Quran kan. Syariat itu enggak kayaknya kalau diterapkan di sekarang itu enggak cocok tuh. Itu kan syariat itu Quran Sunnah itu di zaman Nabi. Sekarang bukan zaman unta lah. Enggak relevan lagi. Ada orang kayak gitu kan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ini saklek dengan Quran dan Sunnah itu, kayaknya disebut kolot. Belum tahu kolot? Kayaknya enggak maju-maju otakmu tuh katanya. Nah, gimana Quran Sunnah itu akan relevan di setiap zaman, di setiap tempat? Bukan Quran Sunnah yang ikuti zaman, zaman yang harus ikut Quran Sunnah. Zaman itu yang harus ikut, karena Quran itu di mana-mana, Sunnah itu di mana-mana akan relevan. Hukum-hukumnya akan relevan. Ya, hukuman rajam itu di zaman Nabi katanya. Zaman sekarang kayak enggak bisa katanya. Kayak gitu ya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, al-amalu ala ziyadatil iman. Terus beramal untuk menambahkan iman, karena iman itu bisa berkurang, karena maksiat itu karena bisikan setan. Tapi iman bisa bertambah dengan banyaknya amal. Maka ini bisa melawan setan. Kemudian yang ketiga, as-saum, puasa bagi anak-anak muda. Karena saum itu, puasa itu bisa melemahkan jalan darah. Karena setan itu masuk lewat jalan darah manusia kan. Maka dengan puasa melemahkan. Atau dengan cara bekam gitu ya. Kemudian yang nomor empat, dawamu zikrillah. Mendawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-isti'adzatu billah. Jadi kalau kita dapat gangguan, segera kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti antum mimpi buruk nih. Cepat bangun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ludahin ke kiri. Tuh. Ya. Ya kalau enggak ada orang di samping. Jangan sengaja pula istri di samping. Wah katanya. Nah gitu ya. Janganlah, artinya ngeludah ke kiri, baca ta'awud kan gitu ya. Atau ketika sholat juga sama. Ketika antum sholat, a'udzu billahi minasy syaithanir. Supaya hilang setan. Ya. Tapi kalau sholat sendiri, jangan pula sholat jamaah. Nanti dibalas, wah juga. Masalah kan gitu ya. Kalau sholat jamaah jangan, kalau sholat sendiri. Karena biasanya setan itu akan sulit menggoda orang yang berjamaah. Setan itu akan mudah menggoda orang sholat sendiri. Sama dengan serigala, dia akan sulit untuk menerkam kawanan kambing. Dia hanya menerkam kambing yang keluar dari kawanannya saja. Nah, itu setan. Nah, dia kalau orang sholat sendiri, itu akan lebih digoda setan. Makanya kalau ada godaan seperti itu, nah, cepat ta'awud, ludah tiga kali. Ya. Jadi itu juga isti'adzah itu penting. Karena juga Allah mengatakan, Qul a'udhu birabbil falak. Dan Qul a'udhu birabbil nas. Ini yang kelima. Yang keenam, alaika bisuhbati thayyibah. Cari teman yang baik. Karena setan itu bukan hanya dari kalangan jin saja. Setan juga ada dari kalangan manusia. Bahkan terkadang orang yang paling dekat dengan kita, istri kita itu jadi setan, ikhwan. Ya bisa ya tuh. Disetani kita, janganlah sedekah dulu, Bang, katanya. Rumah belum naik tingkat dua katanya. Gitu ya. Bisa jadi setan tuh, dihasut-hasutnya kita. Bang, tetangga sebelah tuh masya Allah,
itu kaki kuning katanya, leher kuning, tangan kuning, saya pula hitam semua katanya. Belikanlah ke toko emas sana katanya. Malulah saya. Nah, udah mulai dah. Suami kerjaan tak seberapa. Mulai dah mikir-mikir nih. Kita rampok aja ke toko emas ini. Enggak punya. Gimana lama-lama kan setan masuk di situ. Gara-gara apa? Bisikan istri. Bisikan istri ini orang yang tadinya tidak berbuat jahat jadi berbuat jahat. Bang, kita ngontrak terus ini katanya. Belilah rumah kata. Tak bisa lah deng, berapa lah uang pendapatan. Besok ngomong gitu lagi, ngomong gitu lagi. Lama-lama terpikir dia. Ah, mana nih kira-kira kabel telkom mana yang saya harus ambil. Jadi ada orang akhirnya jadi korupsi. Ya kan? Akhirnya jadi maling, akhirnya menghalalkan yang haram. Yang penting terpenuhi keinginannya. Ada yang kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini juga makanya cari teman yang baik. Kemudian juga yang terakhir adalah fa innallaha yahmi awliya'ahu wa yahfad ahibba'u kama qala inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Yakin dengan Allah bahwa Allah akan melindungi kita, menjaga kita, dan setan tidak akan menguasai kita selama kita yakin dan kita bersama Allah, dan itu dengan memperbanyak ibadah, taat, takwa, dan begitu seterusnya.